ada Kak Ira, Kak Karen, dan juga Kak Ria. Kita semua akan ajak adik untuk bersenang-senang memuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Pakai gerakan semuanya ya. Yo, let's go Kak Ria. Dekat terus sama Tuhan ya. Betul. Nah, kenapa adik-adik? Karena kita semua ini adalah laskar-laskarnya Tuhan Yesus. Oh, iya. Iya dong. Walaupun masih kecil, masih kelas Musa, masih kelas Samuel, iya, itu tetap laskarnya Tuhan. Laskarnya Kristus. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, Kak. Betul. Keren. Kalau gitu kita tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau nyanyikan pujian. Aku pasukan berkuda. Oh, pasukannya Tuhan Yesus ya, Kak. Iya, ya, ya. Tetap semangat adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya lagi kita mau dengerin firman Tuhan, Kak. Oh iya. Ya, karena firman Tuhan itu memberkati kita. Iya, betul, menuntun Kak. Kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus akan menolong kita untuk memberitahukan yang terbaik dalam hidup kita. Iya, ya? Betul, Kak. Oke. Sekarang adik-adik siapin ya
Untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk sebentar kita ditaburi akan benih firman Tuhan. Kita semua sikap berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah di Eagle Nest online dahsyat Tuhan. Engkau memberkati siap kami anak-anakmu. Dan Engkau juga menolong setiap kakak Ken yang akan sebentar memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan, boleh kami mengerti dan boleh memberkati setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, wah senang sekali kamu bisa kembali bersama adik-adik dalam ibadah interaktif di minggu ini. Dan kali ini Kak Bob mau bercerita sebuah cerita yang luar biasa. Tadi kalian juga sudah menyanyikan puji-pujian yang luar biasa. Maka saatnya tiba kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kak Bob akan ambil dari Injil, sebuah Injil yang sangat terkenal cerita ini. Injil Markus. Ya. Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12, pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai ke-44. Ya, Kak Bob akan ceritakan tentang perikop ini. Judulnya adalah Persembahan Seorang Janda Miskin. Nah, ceritanya ini pada waktu itu Tuhan Yesus ada di Bait Allah dan dia duduk
menghadap peti persembahan. Nah, jadi di gereja pasti ada persembahan ya. Nah, Tuhan Yesus duduk di depan peti itu sambil melihat ada banyak orang-orang yang memasukkan persembahan itu ke dalam peti atau kotak itu, ya. Ada orang-orang yang sangat kaya, banyak sekali memasukkan persembahan tersebut. Tetapi ada satu orang yang adalah seorang janda yang sangat miskin, ya. Oleh karena itu, janda ini pun ikut memasukkan, ya. Dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, ya. Jadi 1 duit, 1 uang saja dia masukkan. Sementara yang tadi sebelumnya banyak sekali dimasukkan persembahan, uang-uang yang cukup banyak. Nah, herannya Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Dia memanggil murid-muridnya, kemudian dia berkata demikian, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ya, Tuhan Yesus berkata, meskipun janda tadi hanya memasukkan 1 uang, ya, tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa janda miskin ini memasukkan lebih banyak. Loh, gimana Kak Bob, kok bisa seperti itu? Nah, ini yang Kak Bob akan ajarkan, ya, karena Tuhan Yesus berkata demikian. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, ya. Semua memberi dari kelimpahannya, ya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, ya. Semua yang ada daripadanya, seluruh uang miliknya diberikan di kantong persembahan. Nah, Kak Bob mau bicara bukan tentang uang, bukan tentang persembahan yang harus kamu masukkan ke gereja, bukan. Tapi hal ini, hari ini, Kak Bob mau mengajarkan bagaimana kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Untuk apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, seluruhnya. Nah, adik-adik, Kak Bob punya contoh nih, ya. Kak Bob punya bohlam, lampu, ya. Nah, bohlam ini khusus, ya, Kak Bob beli karena bohlam ini punya baterai. Sama seperti manusia, bohlam ini dibuat, ya. Tetapi agar bohlam ini bisa memberikan semua cahayanya, dia harus ada baterai. Nah, manusia juga demikian. Manusia selalu ketika ada di dunia ini selalu diberikan akal budi. Sama seperti ini. Akal budi bisa ada di dalamnya bakat, bisa ada potensi-potensi besar atau apa yang kamu lakukan, bisa semua lakukan ketika kalian gunakan otak yang sudah Tuhan berikan. Nah, sama seperti ini. Ketika bakat, minat kita, ya, ada di dalam diri kita dan kita kembangkan, maka tadinya saat lampu ini tidak bisa menyala, ya, tapi ketika bakat, minat itu bisa kita kembangkan, ya, maka manusia itu bisa berkarya karena dia mengembangkan bakat dan minatnya. Sama seperti janda miskin, bukan masalah uang, tetapi masalah apa yang dia berikan semuanya. Dan manusia bisa menggunakan potensinya untuk apa saja. Bakatmu, Kak, aku gak bisa musik, gak bisa nyanyi. Tapi ketika kamu datang ke Eagleness, apakah kamu sudah menyanyi dengan baik? Ketika kamu nonton video ini tadi di depan, ketika ada kakak-kakak yang ngajak nyanyi kamu, apakah kamu juga menyanyikan? Nah, ingat Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa janda miskin ini memberi persembahan yang paling besar. Karena apa? Karena seluruh miliknya dia persembahkan. Apakah kamu miliki? Apakah kamu bisa nyanyi? Apakah kamu punya bakat tertentu yang bisa kamu gunakan? Tetapi kamu tidak gunakan? Nah, kata orang, adik-adik, bahwa manusia itu hanya menggunakan otaknya hanya 25%. Lah, terus yang 75% kemana, Kak Bob? Kadang-kadang tidak digunakan. Itu penelitian loh, ya. Benar atau tidak? Terserah pada adik-adik.
Hari ini kita mendapatkan firman bahwa kita harus gunakan potensi kita. Nah, kita lihat sama-sama. Sebuah kertas. Kamu punya sebuah kertas nih, satu aja ya. Sebuah kertas, kelihatannya lemah ya nih kertas nih ya. Tidak ada kekuatan apa-apa kertas ini, apalagi ketika ditaruh di dua buku ini. Ya. Coba nih kalau nggak percaya, kamu taruh ini ya, air mineral. Maka jatuhlah kertas ini, karena dia seperti hal yang lemah, makhluk yang lemah. Tetapi ketika kertas ini membangun potensinya, yang tadinya lemah, kertas ini membangun potensinya. Dia membangun bakatnya, kemampuannya. Sehingga kita buat seperti ini kertasnya nih ya. Kertasnya kita buat seperti ini. Ya, sekarang kita coba yuk. Kalau kertas ini sudah punya potensi seperti ini, punya bakat yang dikembangkan, sama seperti kita. Kalau kita sudah mengembangkan bakat minat kita, ya, seperti janda miskin yang memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Kita lihat nih. Ya, sebentar adik-adik, sebentar. Tadaaa, tidak jatuh. Karena apa? Karena kertas ini menggunakan potensi dalam dirinya. Tidak hanya sebuah satu lembar kertas, tetapi dia membuat untuk bagaimana caranya bisa menahan beban dari aqua ini. Akhirnya jatuh juga. Oke. Jadi dari pelajaran ini kita belajar ya, seperti janda miskin ini memberikan seluruhnya kepada Tuhan, dipersembahkan seluruhnya. Kita punya bakat, kita punya apa yang harus kita kembangkan. Kalau kamu bisa nyanyi, belajarlah nyanyi yang baik. Kalau kamu pintar dalam akademis, belajarlah yang baik. Kita asah terus bakat kita. Gunakan bakat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari janda miskin yang mempersembahkan seluruh yang ia miliki. Kami punya Tuhan, kami punya apa yang sudah Kau berikan. Potensi, bakat, minat yang akan kita kembangkan, yang akan kami kembangkan Tuhan. Oleh karena itu bantu kami Tuhan, agar kami punya kesempatan untuk mengembangkan bakat kami. Bermusik, bernyanyi, ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Dan biarkan kami dapat menggunakan potensi yang kami miliki itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di Eagle Nest, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kami gunakan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.